Di sebuah hutan, hiduplah kelinci yang cerdik dan penuh semangat. Nen, dia dikenal karena kecepatannya dan kecerdasannya. Teman-temannya selalu terpesona oleh kegesitan dan kegigihannya. Suatu hari, kelinci bertemu dengan kura-kura yang dikenal karena kebijaksanaannya. Meskipun mereka berdua sangat berbeda, mereka menjadi teman baik. Kelinci dan kura-kura saling melengkapi satu sama lain. Kelinci dan kura-kura memutuskan untuk mengadakan perlombaan menyeberangi hutan. Kelinci yakin dia akan menang dengan mudah karena kecepatannya. Kura-kura menerima tantangan tersebut dengan sabar. Perlombaan dimulai, dan kelinci segera melaju dengan cepat. Namun, di tengah hutan, kura-kura menemukan jalan pintas yang bijaksana. Dengan tekun dan sabar, kura-kura akhirnya tiba lebih dulu di garis finish. Kelinci belajar bahwa kecepatan bukanlah segalanya. Kecerdikan dan ketekunan kura-kura membuktikan bahwa setiap individu memiliki kelebihan masing-masing. Mereka merayakan persahabatan dan keberagaman mereka. Cerita ini mengandung pesan tentang menghargai perbedaan dan belajar dari satu sama lain.